Hai para pecinta NTP Lovers dimanapun kalian berada, tentunya masih bersama saya di channel Candy Lovers. Nah guys, di episode kali ini tentunya semakin menarik, seru dan pastinya menegangkan, dimana kali ini seperti yang kita duga sebelumnya bahwa Kinan telah diculik oleh anak buah dari Sengkang Baplang ya guys. Namun ternyata dugaan kita ternyata semuanya telah meleset, dimana kali ini itu semua hanyalah mimpi dari Abimana ya guys. Karena Abimana begitu mengkhawatirkan keselamatan dari istrinya Kinanti, dia pun harus bermimpi buruk yang dimana Kinanti pun harus diculik. Tentu saja ini semua membuat Abimana langsung berteriak memanggil Kinanti dan terbangun dari tidurnya. Dan mudah-mudahan saja ya guys, itu semua memang tidak akan terjadi dengan apa yang telah Abimana mimpikan kepada Kinanti. Namun ketika Abimana terbangun dari mimpinya, tiba-tiba Abimana pun mendengar teriakan dari Kinanti bahwa Kinanti tengah berada di ruangan bawah. Di situ pun entah apa yang terjadi kepada Kinanti, namun tentu saja bukan seseorang yang ingin menculik Kinanti. Sepertinya Kinan telah melihat sesuatu yang begitu membuatnya geli dan jijik, sehingga Kinan harus berteriak meminta tolong kepada Abimana ya guys. Dan di adegan berikutnya terlihat bahwa keromantisan antara Abi dan juga Kinan makin terjalin ya guys, dimana kali ini Kinan pun yang tidak mau meninggalkan Abimana sendirian, dia pun berusaha untuk menemani Abimana hingga harus tertidur di bahu Abimana ya guys. Abimana yang mengetahui ketika Kinan akhirnya telah tertidur pulas, di sini pun Abimana mengatakan kepada Kinanti bahwa dirinya begitu menyayangi dan juga mencintai Kinan hingga harus Kinan menemani dirinya sampai tertidur. Disinilah ternyata Abimana begitu mengetahui bahwa Kinan memang benar-benar sosok istri yang begitu menyayangi dan mencintai dirinya, hingga Kinan pun tidak ingin meninggalkan Abimana dalam kesendirian ketika Abimana mengalami masalah yang begitu berat ya guys. Karena tak tega melihat Kinan yang tertidur pulas di pundaknya, akhirnya Abimana pun mengangkat dan menggendong Kinan untuk dibawa ke kamarnya. Di sini pun walau Abimana tengah menggendong Kinanti, tetap saja Kinan tidak bangun dari pelukan Abimana. Sepertinya Kinan begitu merasa nyaman ketika Abi akan memindahkan dirinya ke dalam kamar ya guys. Dan di sini akhirnya Abimana pun menidurkan Kinanti karena Abimana merasa kasihan. Selain itu Abi pun langsung menyelimuti Kinanti dengan penuh rasa cinta tentunya.